Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dinas Perhubungan Jakarta gelar razia juru parkir liar di sejumlah minimarket di Jakarta. Protes dan upaya kabur mewarnai razia juru parkir liar di salah satu minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi pemerasan dengan mematok tarif parkir yang cukup tinggi kepada para pengendara. Banyaknya petugas yang turun membuat juru parkir liar akhirnya pasrah saat digiring ke dalam mobil patroli. Di Jakarta Selatan, razia juru parkir liar berlangsung di kawasan Setiabudi dan Tebet. Sejumlah juru parkir yang terjaring di razia dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan agar tidak kembali meminta pungutan liar terhadap warga. Banyak laporan masyarakat terkait dengan adanya ketidaknyamanan mereka karena dipatok rupiah tertentu pada saat parkir, ini juga menjadi prioritas. Lakukan tindakan penertiban terhadap parkir liar dan juru parkir liar. Kita untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pengaturan parkir secara liar tadi.